Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di Pasar Parigin ya. Nah, ini cukup banyak pedagang durian malam ini, cukup melimpah ya. Nah, ini ada salah satu yang cukup bagus. Ini informasinya mentega. Nah, mentega. Nah, di beberapa scene itu cukup banyak pedagang durian ya. Ada berapa nih? Ada 12 lapak dan macam-macam durian juga sudah mulai ada ya di Pasar Parigin. Duriannya mana? Nah, di sebelah sini ada yang lebih surprise kalau menurut saya. Nah, ada hai, ada kerantungan coy, tapi kerantungannya kali ini jumbo ya. Nah, ini coy. Nah, jumbo, ukurannya jumbo. Jumbo, ini yang mini. Kainya buat kainya lembab. Nah, ini kain yang menjual kerantungan. Nah, ini yang mini-mini ya. Nah, ini yang mini. Kita malam ini malam Sabtu. Nah, ini yang wah, gede. Nah, jumbo-jumbo. Ini informasinya dari Wirang lagi kayaknya. Iya. Ini informasinya dari Wirang di Tabalong ya. Satu kabupaten dari Parigin. Nah, di sisi sini ada yang kuala kemarin ya. Nah, ini yang agak besar daripada yang kita beli sebelumnya. Mantuala ini sudah matang nih, coy. Warnanya sudah kekuning-kuningan. Jadi buat kawan-kawan di sekitar Parigin mungkin ada yang mau beli. Di pojok sana ada lahong lah, layung. Coy. Masya Allah, banyak banget yang jual durian. Ini kita di pinggir jalan ya, di depan taman kota Parigin. Nah, kita mau dibukakan kerantungannya coy di malam hari ini. Malam-malam ya kita menikmati kerantungannya. Wah, penuh perjuangan kayaknya. Nah, coy, kerantongannya sudah berhasil dibuka. Pokoknya ada rusak kok. Ah, ada yang rusak ternyata ya. Ada yang rusak. Kata pamannya mau diganti, coy. Alhamdulillah rezeki, coy. Ini kita buka yang satunya. Nah, mantap, melimpah ya rantungan di malam hari ini. Nah, mantap ya, warnanya seperti ini, kuning pucat ya, bukan kuning emas seperti yang pernah kita temukan, tapi ini saja sudah sangat menarik coy. Ini mungkin kita bisa dibilang cukup surprise ya, dapat kerantungan di malam hari ini. Karena kemarin memang ada sempat yang jualan, tapi sangat jarang mungkin bisa dibilang. Tapi malam ini banyak kerantungannya. Nah, ini dia kerantungannya di malam hari ini ya. Nah, durinya seperti ini, mungkin buat kawan-kawan yang belum pernah melihat ya. Dan durinya tajam seperti ini. Kadang ada yang panjangnya bisa dua kali lipat daripada ini, coy. Wah, aromanya wangi. Wangi daun yang seger gitu ya. Langsung aja kita cicipin ya, coy. Ini kerantongannya di malam hari ini. Nah, kali ini teksturnya agak sedikit basah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manis, legit, super creamy. Rata-rata memang kerantungan itu creamy, manis, legit. Jadi itu yang membuat orang suka dengan kerantungan ya. Kita nikmatin lagi yang berikutnya. Ada informasi untuk yang ukurannya jumbo
tadi kita beli 300.000 ya. Kebetulan nggak saya tawar, nggak saya nego. Jadi 300.000 dapat proyek jumbo. Dagingnya seperti ini ya, lembut. Jadi makan kerantungan ini kan lebih nikmat, mungkin lebih cepat. Hilang di mulut, di lidah. Soalnya dia lumer banget kan. Bagi yang nggak suka durian, opsinya ini coy. Masya Allah. Sayangnya. Nah, kerantuan yang di Malasari bijinya normal ya. Warna bijinya seperti ini, mirip dengan durian. Jadi kalau kawan-kawan ada rezekinya itu mungkin bisa dapat yang bijinya gepeng ya. Kita pernah temukan ke. Nah, tapi ini saja dengan warna yang kayak gitu ya. Kayaknya lebih di sana yang durian. Enak banget. Super creamy, manis, legit, tak berserat, lengket, sedikit lengket ya di lidah. Nah, terus halusnya sih dagingnya standar, ketebalan standar, bijinya normal. Yang jelas enak. Mungkin sekedar informasi tambahan bagi yang belum tahu. Kerantungan itu dia cuma 4 guring ya. Jadi dia dalam satu buah itu cuma 4 guring. Beda dengan durian. Kalau durian ada 5 guring. Sayangnya dia yang kerantungan di depan kita ini, jumbo ini, dalam satu guring, dalam satu gulas itu isinya ada 2 atau 3. Padahal yang paling ideal, paling enak tuh biasanya isinya 1 juga. Temu yang gepeng bijinya deh. Masya Allah, masya Allah. Nah, kalau durian bahasa Latinnya itu kan Durio subidinus. Kalau kerantungan ini Durio osteanus. Ya, ini tadi yang rusak ya. Jadi ini dikasihkan free buat kita. Coy, masya Allah, enak banget ah. Masya Allah, ini nggak bisa berhenti coy. Kita makannya nggak bisa berhenti. Buat kawan-kawan mungkin dekat Paringin bisa datang ke depan pasar Paringin ya. Atau buat kawan-kawan di seputar Banjar bisa ke sini. Mungkin kalau di Kaltim sepertinya juga mulai musim juga coy. Asli ini enggak bisa berhenti. Kerantungan di malam hari. Masya Allah. Kalau ada kerantungan biasanya durian itu kalau dia tidak ada kelebihan nggak kita ambil. Karena pasti orang-orang pasti akan lebih tertarik dengan ini coy, kerantungan. Dagingnya dia agak sedikit basah. Kadang kita nemu yang agak kering, tapi dia lumer. Karena memang cukup banyak juga jenis
kerantungan ini ya, seperti mungkin halnya dengan banyaknya jenis durian. Meski ini bisa kita katakan durian hutan, durian daun ya, tapi ini salah satu favorit saya. Sepertinya saya harus explore ke Tabalong ya. Mungkin nanti seperti minggu depan ke arah Upau, Wirang ataupun ke arah Jarok. Karena di sana lagi musim kan. Ya, semoga kita dapat nanti yang lebih enak, lebih menarik atau mungkin lebih gampang. Mungkin itu aja sudah informasi di malam hari ini. Kerantungan jumbo dari Wirang membuat kita terkesan. Harganya satunya sekitar 35.000. Tapi menarik, yang kecil bisa didapatkan 20.000 untuk per buah. Mungkin itu aja sudah informasi di malam hari. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.